yang menjadi pelaku sama-sama. Ini kesama-sama kesalahan sama, yaitu menyangkut masalah kebutuhan pokok, kemudian masalah kondisi infrastruktur yang mereka rasakan, yang kedua masalah permodalan tentang usaha kecil menengah. Karena rata-rata di sini adalah pelanggan UKM, yang tentu mereka sangat mengharapkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Seolah-olah mereka tidak suka dengan adanya bagian-bagian, misalnya ngasih 100 dolar, mereka perlu ada modal untuk bisa mereka berputar ekonominya, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Inilah gagasan yang diajukan Partai Nasdem agar restorasi perubahan itu ada, keadilan dan kesetaraan itu. Wanita ini adalah apa ya? Yang paling banyak kegiatannya gitu kan, mengurus anak apa segala macam. Berilah mereka skill dan keahlian, mereka sambil mengurus rumah tangga, sambil mendapatkan sektor ekonomi membantu suami. Jadi keluarga sejahtera itu bisa tercipta dengan program yang dicanangkan oleh Pak Rauman tadi. UMKM ini memangnya namanya UMKM, tapi belum berjalan dengan efektif. Kenapa? Kebanyakan ibu-ibu itu terbentur sektor permodalan. Mereka nggak kasih solusi bagaimana. Mereka cuma bilang buat ini, tapi kan semuanya itu membutuhkan dana, membutuhkan solusi, membutuhkan administrasi, membutuhkan cara. Itu yang belum ada saya lihat. Sehingga UMKM itu berdiri dengan cara dia sendiri aja gitu. Dan pemasarannya perlu juga dibantu. Kita bisa buat, kita perlu bisa pasarkan. Bukan kita buat terletak aja di rumah buat apa, kan gitu. Kita perlu peluang pasarannya, marketnya gitu. Jadi bisa menjadi entrepreneur mereka ini. Ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu, apapun nanti jam 12. Oke, sampai situ udah paham Bu ya, Bapak-bapak ya. Benar Bu? Benar? Benar. Benar Bu ya? Benar. Jadi, pastikan dulu Bu, kertas suaranya terbuka. Yang ada nomor sama nama Bu. Sekali lagi, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.